AI pemadam profesional. Alat penyelamat hidrolik beroperasi dengan mentransfer energi atau gaya dari satu area ke area lain dengan mengkompresi cairan berdensitas tinggi yang dirancang untuk hydraulic pressure pull system. Alat hidrolik juga dapat dioperasikan dengan listrik atau baterai, mesin bensin, atau tenaga pneumatik. Alat pressure pull ini paling sering dioperasikan tim penyelamat menggunakan mesin bertenaga bensin dan pompa hidrolik. Banyak mobil fire rescue membawa hydraulic pump yang digunakan untuk memberi daya pada berbagai hydraulic rescue tool. Dalam video kali ini, kami akan mengulas secara singkat 5 alat penyelamat hidrolik yang sering dipakai petugas pemadam dan penyelamatan. Tapi sebelum kita lanjut ke ulasan, please like, share, dan subscribe agar kita terus dapat berbagi pengetahuan seputar pemadam. Spreader hidrolik adalah salah satu alat hidrolik pertama yang dirancang untuk digunakan sebagai alat penyelamat. Hydraulic spreader adalah alat penyelamat bertenaga yang terdiri dari setidaknya satu lengan bergerak yang terbuka untuk memindahkan, merenggangkan atau untuk menghancurkan material. Ukuran dan kekuatan spreader sangat bervariasi, tergantung pada pabrikan alat tersebut, apakah alat tersebut dirancang beroperasi pada 5.000 atau 10.500 PSI. Pemotong hidrolik adalah alat penyelamat bertenaga yang terdiri dari setidaknya satu bilah pisau bergerak yang digunakan untuk memotong, memutus, atau memisahkan material. Hydraulic cutter pada dasarnya tidak digunakan untuk memotong logam sepenuhnya. Alat hidrolik ini dirancang untuk memampatkan logam sampai mencapai titik patahnya. Ram hidrolik adalah alat penyelamat bertenaga dengan piston atau jenis pemanjang lainnya yang menghasilkan gaya pemanjangan atau kombinasi gaya pemanjangan dan retraksi. Hydraulic combi tool. Alat kombinasi hidrolik adalah alat penyelamat bertenaga yang mampu meregangkan dan memotong material. Alat penyelamat ini mungkin tidak seefektif cutter atau spreader khusus karena jangkauan terbatas yang dapat diberikannya selama pemotongan atau perenggangan. Tetapi keuntungan dari hydraulic combination tool ini adalah kemampuan untuk menerapkan perenggangan atau pemotongan secara cepat pada kendaraan tanpa harus beralih alat sehingga menghemat waktu yang berharga. Battery-powered hydraulic rescue tools. Alat penyelamat hidrolik bertenaga baterai ini menawarkan gaya perenggangan, pemotongan, dan pendobrak yang sama seperti alat hidrolik konvensional. Tetapi alat ini tidak membutuhkan selang dan pompa. Di samping itu, alat ini juga mampu menghasilkan kebisingan minimal ketika dioperasikan. Oke, sampai di sini dulu ulasan dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.